Kristen, Buddha, kakaknya adik-adik. Kakaknya udah muslim. Oh, kak berapa saudara? Umurnya berapa? Udah di Bali kok semuanya. Adik sini. Adiknya namanya siapa? Nama asli KTP siapa? Nama asli atau pelajarnya siapa? Hah? Berli. Sekarang masih sekolah ya? Kalau masih sekolah nanti ijazahnya masih bisa berubah. Tapi kalau dia udah tamat sekolah, saya mengajukan nama tidak dirubah. Tapi nama tetap ditambah Abu Ahmad atau Muhammad aja kan? Nama muslimnya. Tapi kalau masih sekolah, saya masuk Islam naik kelas 3 SMP. Nama saya tuh Rusman Toro Im Haitai. Sekarang berubah. Ijazahnya berubah langsung bisa. Saya nanti dibantu ditulis surat keterangan masuk Islam. Kalau pesantren ngeluarin surat keterangan masuk Islam, bahwa hari ini menyampaikan nama lama, nama musuh. Contohnya ada tuh. Jadi namanya dirubah. Namanya kalau bisa ditambah ya. Namanya siapa deh? Derli. Derli saja. Derli. Nanti boleh kasih Pak Yen namanya Pak Yen itu. Derli Fatimah. Atau Nur Derli apa? Derli Nur Fatimah boleh. Saya tidak angka Pak Yen. Derli Nur Fatimah. Udah pasti namanya Islam. Nanti kalau begitu kenal sama orang, nama dari lupain. Namanya siapa? Nur Fatimah. Namanya Fatimah itu panggilannya ya. Iya. Derli kan namanya umum kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Kakak, berapa keluarga semuanya? 7. Yang Islam berapa orang? 2. 2 kakak sama? Ini adik itu berapa? 5. Ibu tahu? Tahu. Bapak tahu? Enggak masalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim inna dina innallahi Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Allah itu adalah Islam. Allah jelaskan dari Al-Qur'an surat Al-Imran 85, wa may yattabi' ghayra al-islami dina, barang siapa yang mengenal agama selain agama Islam fa'lan, maka tidak akan pernah terjadi diterima. Falan yukbala minhu, tidak akan pernah terima oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa fil akhirati minal. Hari kiamat masuk orang yang rugi. Ya kan? Nah, Adinda, sebelum kau masuk Islam, Islam itu mengajarkan la ikrahatiku. Tidak ada pasang dalam agama Islam, ya kan? Jadi sebelum Adinda mengucapkan dua kalimat syahadat, Adinda ini sudah akil baligh. Kalau dia belum akil baligh ikut orang tua enggak usah. Ya kan? Dan sudah akil baligh udah tamen udah ya. Belum, sudah sampai akil baligh loh. Apa kita saring aja ya, apa masalah ya. Adinda, kok mau tanya sebelumnya. Adinda, apakah ada masuk agama Islam ini dari hati nurani sendiri? Apakah ada paksaan dari orang lain? Tidak ada ya. Bukan karena triota atau bukan karena harta, tata, diiming-imingi harta, bukan ya? Oke, berarti berangkat dari hati nurani sendiri. Tapi ingat ya, dalam Islam itu kalau sudah Islam, maka ganjarannya 3. Ganjarannya kekal dalam neraka. 1, orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Yang kedua, orang yang membunuh atau bunuh diri ya. Lalu yang ketiga, orang yang sudah Islam, dia keluar dari Islam, namanya laki-laki murtad. Kalau perempuan murtadah. Orang yang murtad itu kalau dia sudah Islam, keluar dari Islam, ganjarannya kekal dalam api neraka. Itu Allah jelaskan sendiri kan? Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya kan? Barang siapa yang sudah beragama Islam, wa may yartadi minkum an dinih, barang siapa sudah beragama Islam, dia keluar dari agama Islam, bahwa yamut, dia mati, bahwa kafir, mati dalam kekafiran. Faulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah, amal kebaikan yang pernah dia kerjakan ketika mati saat itu semuanya terbakar sia-sia belaka, ya kan? Faulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka, hum fiha khal, kekal dalam api neraka. Jadi salah satu orang kalau dalam neraka itu adalah orang yang sudah Islam keluar dari Islam. Jadi Islam itu nggak boleh main-main ya. Jadi kalau sudah Islam, apapun tantangannya jangan keluar dari agama Islam. Apa saksi semua ya Pak ya? Saksi ya. Adinda, yuk ikutin koko ya. Pak ini atau gimana? Ayo.
Tanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu enggak salaman ya. Coba baca. Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang ikutin lagi ya, panjang ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba ikutin, ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikutin. Coba. Coba. Asyhadu. Terusin, terusin. Coba. Allah. Wa asyhadu. Aku bersaksi dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah, Pak? Sah. Kita doakan adinda kita ini ya, Bapak Ibu jadi anak yang soleha. Amin. Kuat ya. Salah satu yang berhak menerima zakat, zakat sedekah wajib yang nomor 4 itu adalah wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang imannya lemah sedangkan enggak ini. Jadi Bapak Ibu, yang hari ini yang punya rezeki, Bapak silakan yang mau zakat boleh panggil. Hari ini tadi kalau dipanggil tercap, Pak. Itu kenapa? Ya. Hari ini yang punya rezeki tolong mati dikutip hari ini, Pak nggih. Yang mau sedekah, Pak nggih. Tolong masukin amplop.